Dari UPT yang telah hadir di sini, termasuk dari BNN, merupakan tim yang akan selaku koordinator lapangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Kalapas Pemuda untuk menyampaikan beberapa. Kita ke ruangan kamar besar dan nanti Pak Kalapas Pemuda. Partner satuan kerja, termasuk dari BNN Kota Tangerang, termasuk dari kantor wilayah. Tapi hati-hati juga lah, dari salah, dari ini, titik-titik lain. Kan ini kan mereka ini lebih pintar pada kita, tadi saya bilang ya. Bisa saja ini masuk SIM card, SIM-nya pada saat mau digunakan, sudah itu kosong, kita tidak tahu. Tapi tetap kita akan lakukan nanti setelah nanti kondisi dengan Kalapas, seperti apa nanti, ini kita cek lagi. Tapi dari data-data yang ada, ya kalau menurut saya kemarin sudah 126 ya, itu merupakan kesadaran. Memang sekarang lagi kita coba bangun kesadaran masyarakat ada di lapas ini, bahwa ini mereka nanti suatu saat akan diharapkan menjadi manusia produktif kembali. Dan memang kita lagi melaksanakan rehabilitasi ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.